Hai, jumpa lagi dengan sesi Kakak Suara. Di video kali ini saya akan menanggapi request daripada salah satu klien kami, yaitu dengan Bapak Tion yang berlokasi di Cirebon dengan kondisi tanah 9,5 x 15 meter dan kebutuhan ruang yaitu 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, toilet, beserta garasi motor. Di dalam kasus ini tentunya kondisi rumah atau area yang akan diinginkan itu di dalam kondisi keadaan yang aksesnya masuk gang ya, atau tidak bisa dilalui dengan kendaraan beroda 4 yaitu kendaraan mobil, sehingga saya mencoba untuk menghilangkan untuk kebutuhan area carportnya diganti dengan garasi motor. Seperti biasa, tahapannya itu membuat skematik desain, menjelaskan mengenai penataan tata ruangnya beserta pasok 3 dimensi animasinya. Dan terima kasih yang telah mengunjungi channel ini. Mohon bantuannya untuk mengklik like dan subscribe-nya agar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa menanggapi request-request yang belum kami jawab tentunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi orang yang butuhnya. Terima kasih. Ini adalah dana rencana yang sudah diasistensikan dengan pihak klien atau si pemilik. Untuk bagian depan saya gunakan untuk perkerasan dan taman. Tidak lupa untuk garasi motor, peruntukan 2 motor sebelah kiri. Dan bagian tengah ini saya gunakan untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Dan sayap kanan itu peruntukan untuk ruang tidur utama dengan ukuran 3,5 x 5 meter, yang terdapat toilet di bagian dalamnya. Di sampingnya atau di bagian belakangnya itu digunakan untuk ruang dapur beserta toilet dan 2 ruang tidur anak yang menghadap ke bagian belakang. Dan kebetulan juga bagian belakang ini ada area kosong yang bisa dikatakan tanah sisa, sehingga saya bisa fungsikan atau berikan 2 buah jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Dan bagian sampingnya saya gunakan untuk penempatan taman open space ya, karena memang di sini saya gunakan pintu pivot frame kaca sehingga jadi maksimal untuk pencahayaannya. Itu saja yang bisa saya infokan. Terima kasih yang telah mengunjungi channel ini dan selamat menyaksikan untuk 3 dimensi animasinya. Terima kasih. Thank you.